Ya? Ora, ora. Waktu Indonesia mulur biasa memancing. Kanan. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kayak Fishing Cilacap bro. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Trip tanggal biru mas ya? 28. Tanggal 28 Desember ini bro. Saya mancing ditemani sama Mas Katut. Ini jauh-jauh dari Riau bro. Jadi kan pirang jam perjalanan mas? Riau Cilacap? 48 jam? Iya. 48 jam. Oh iya, ketambahan dari Bekasi sini ya. 48 jam lebih Riau Cilacap. Horor. Jadi kalau mancingnya gak ada hasil lebih horor lagi bro. Makanya bebannya double bro. Ini kita mau rencana kita mau mancing di kedalaman 40 sampai 17 meter. Nanti tetap pakai udang hidup bro. Jadi trip hari ini mancing bersama Langit Kanvas Kapten Aji. Oke bro, nanti lanjut sampai di dermaga. Ikuti terus channel Kayak Fishing Cilacap. Cos. 6. Touchscreen dulu sih. Hah? Touchscreen. Iya. Tek. Wah, kompakan boy. Kalau apa? Iya. Nexing loro karo. Oke bro, kita sampai di parkiran ini. Ada lokasi parkirnya kalau mau mancing di tempatnya KM Langit Kanvas apa Santo Brahmandika. Perang-perang. Perang kalau bisa terbuka. Mau fashion terbuka no? Ya bisa. Bisa lah, cukup lah. Atau memang banyak kedalaman 17 meter cetek kok mana sih ngomong dikasih sator makannya kan sator kok iya ngomong ya pak? Hah? Iya iya eh capek. Ini sekarang jam 4:30 subuh. Oke, monggo. Air surut, bro.
surut. Kita air udah pasang nih bro, tapi masih di pasir ini perahunya, masih mencoba ori saji. Ini bro, alhamdulillah bisa keluar bro. Sekarang jam 6. Masih mana berhubungannya gue ngarep aja ya. Sebelan di? Iya. Oh, baik lah. Jadi kolri baik. Kolri ya. Tawa S-Las. Melu jenengan lah aku. Oh ya. Awak lu kok kok. Guys, kali dulu. Ya. Halo, bro. Jumpa lagi di channel Kayak Fishing Cilacap, bro. Sekarang jam 6.30. Tadi kami berangkat jam 4, bro. Jam 4 subuh udah sampai dermaga, ternyata air surut, jadi kita nunggu sekitar ada 1 jam setengah sampai air pasang baru kita bisa keluar perahunya. Ini kita mau ngambil udang bro, kita bawa umpan udang hidup. Jadi kita rubah planning bro, kita mau mancing di kedalaman 75 meter, karena kalau kita ke arah mancing di Gombong itu udah siang bro, jadi waktunya kurang. Sampai sana kita udah telat momen. Sekarang jam 6:30 pagi, Nusa Kambangan itu bro. Jadi itu jalan kalau mau minta kepermisan situ naik motor bisa itu bro. Kepermisan ke Batu Komando. Oke bro, kita mau ambil udang dulu ini bro. Nusa Kambangan, hutannya asri banget bro. Ini malah jeruk banget mono. Dari lulusan iya malah jeruk rakan di tengah-tengah lu panas. Iya kelompok lakai masyata aku mungkin bekas kerupan bikin sih gue ono kamu kas. Bisa, saya kata pak. Cukup. Mas, celeng aku nggak masuk baik. Kita langsung perjalanan menuju spot. Jadi nanti kita mau trolling dulu bro. Siapa tahu ada sambaran. Kalau air jernih, kalau di Cilacap itu biasanya ada tengiri bro. Kalau trolling itu masih bisa trolling, kalau air keruh baru enggak. Jadi kita rencana nanti mau trolling dulu, karena infonya itu air sekarang itu bening bro, biru. Jadi kita mau trolling pakai joran PE3, pakai besar 3/2015, PE3 liter 50 lit. Ini yang kedua, kita nanti mau mancing kolri juga bro, pakai PS 1,5.
power 4000 pakai jaran PS13. Nah, jadi setelah di kedalaman 75 meter nanti kita mau ke pinggiran. Nanti saya mau pakai tungsten, bro. Tungsten 20 gram sama 7 gram. Terus yang buat di pinggiran ini ada Stratic 2500 PS1 joran 8 lip. Yang satunya ini buat tungsten 7 gram pakai kancator, pakai rel 800 liter PE 0,8 liter Daiwa nomor 1,5. Ini buat tungsten 7 gram. Ini juga nanti pasangannya ini serset 5000 PE 1,5. Ini nanti buat di kedalaman 75 meter buat mancing kolri juga. Oke bro, kita nanti langsung sampai di spot. Oke bro, nanti kita jumpa lagi sampai di spot. Ikuti terus channel Kaya Fishing Cilacap. Yosh, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya bro. Tetap semangat, tetap sehat. Oke bro, pagi hari ini saya ditemani sama Mas Kanut. Mas, ini dari Riau bro, semoga ada cintanya. Berani bocos ya mas? Amin, iya. Berani mau oke lah. Siap mental. Sama Kapten Haji bro. Bangun tidur terus mandi. Oke bro, nanti jumpa lagi sampai di spot. Spot ini bro, kita mau langsung mancing. Di sini ada Kapten Ivan sama Kapten Kawer bro, kedalaman 75 meter. Welcome to Nebulga. Kita langsung coba bro, lakitan Vrindavan. Jadi metal jig. Welcome to Nebulga. Semoga langsung ada sambaran bro. Udangnya tadi pada mati gara-gara nggak dibuka itu aerator. Siang bro. Ini PE 1,5 liter Sigos 30 lip. Sampai dong. Hah? Dasar apa? Kapten aja disamber bro. Yuk samber yuk. Yuk bisa yuk. Gak strike bro. Moncel kok. Duh nemening bro. Kita slowin lagi. Dalam banget ikannya. 70 meter bro. Ail. Ail artinya. Welcome to Nebulga. Kondisi mendung bro, udah mulai gerimis tipis-tipis ini kok. Disamber bro. Welcome to Nebulga.
strike bro, akhirnya strike bro. Tanya bro, vampire. Like a vampire bro. Turunkan lagi bro, udah jam 1 siang ini baru ada satu sambaran horor, mancing horor. Kita mau coba pindah ke pinggir bro, sana tuh. Trip tanggal 29 bro, hari ini sepi banget bro, udah jam 3 ini. Kita mau pulang aja, udah nyoba di pinggir tetap aja nggak ada sambaran sama nasi kartok. Seharian tidur bro, lupa nggak bawa Dramamin. Oke, trip yang mengerikan. Next kita coba lagi bro. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kayak Bising Cilacap. Terima kasih, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Jadi total cuma dapat ikan kolri. Kolrinya 7, GT-nya 3 bro, belakang GT-nya. Sepi banget bro, sambarannya bro di pinggir. Padahal udah ada arus. Oke, next kita coba lagi. See you next trip. Kayak di sini Cilacap. Enjoy. Very danger. Pocos.